Pemirsa, pasca pemerintah berencana akan memperketat penggunaan BBM bersubsidi, sejumlah SPBU di Kabupaten Toba mulai tanggal 1 Oktober kemarin telah mulai menerapkan pengisian BBM dengan menggunakan QR Code. Meski demikian, pengisian BBM jenis Pertalite dan Solar di salah satu SPBU di Kelurahan Porse, Kecamatan Porse, Kabupaten Toba, hingga hari ini masih menjual BBM bersubsidi tanpa QR Code. Salah seorang petugas SPBU, Porsea Lukiman, mengaku mulai dari 1 Oktober pihak pengusaha kembali memperketat pengisian BBM bersubsidi jenis solar dan pertalit dengan penggunaan QR Code. Namun masih tetap melayaninya karena masyarakat masih ada yang belum memilikinya dengan cara menggunakan QR Code roda 2 dengan pembatasan hanya dapat mengisi Rp100.000 saja. Sebagian ada yang sudah mendaftar, ada yang belum, Bang. Apakah ada yang komplain atau gimana, Bang, kira-kira? Ya, komplain paling pendaftaran agak susah katanya. Yang ngikuti apa ini aja, Mbak Pertamina, susah cepat. Jadi, kalau masyarakat belum mempunyai barcode-nya, tetap diisi atau gimana, Bang? Kita bisa minta, kita bisa tolong dengan barcode roda 2. Itu batasannya berapa, Bang? 100.000, Bang. Sementara itu, salah seorang warga, Hazam Hasibuan, menyatakan dirinya sangat mendukung rencana pemerintah untuk lebih memperketat lagi penggunaan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat miskin. Namun sejauh ini, Hazam pun belum memiliki QR Code untuk pengisian BBM bersubsidi dikarenakan belum mendaftarkan kendaraannya di aplikasi My Pertamina dan kendaraannya hanya diizinkan mengisi BBM hanya Rp100.000 saja atau sekitar 10 liter. Bagus sih, Pak, lebih teratur gitu, Pak, untuk pengeluaran BBM-nya, dan nggak disalahgunakan sama masyarakat. Jadi rata-rata, Abang, saat pengisian bensin kali ini atau Pertalite kali ini, BBM kali ini, Abang menggunakan barcode sendiri atau gimana, Bang? Belum daftar sih, Pak. Daftar, Pak, barcode. Hasilnya belum dapat, kenapa, Bang? Belum tahu, baru tahu ini, Pak. Baru tahu kali ini, ya? Ya. Apakah sebelumnya informasi ini belum Abang dapatkan atau gimana, Bang? Belum dapat. Kali ini lah dengar ya. Jadi Abang kedepannya seperti apa ini nanti? Ya, belum dapat. Dibuatlah, Pak, barcode secepatnya, Pak.